Arapa? Enggak, aku puasa. Tumpen puasa. Biasanya kamu yang makan banyak tuh. Aku kan mau puasa sunnah, emang gak boleh. Hah? Puasa? Gangguin aja lah bro. Ayo, hitung-hitung dapat pahala nih. Pahala dosa. Udah, batalin aja puasanya. Puasa itu gak penting, yang penting itu makan. Jangan nak, dosa. Memangnya kamu mau dicatat oleh malaikat? Halah, dosa-dosa. Semarang juga punya dosa kali. Kamu gak boleh mengganggu dia. Nanti malaikat akan mencatat. Enak. Ih, datang-datang kok sewot. Gak gitu ya, dia ini puasa, lu gak bisa hormatin. Gimana sih jadi orang? Kamu kok sewot sih? Itu urusan kami ya, bukan urusan kami. Oh, gua aduin guru lu ya. Berani-beraninya lu gitu. Silakan. Bu guru. Apa nak? Ini, gangguin orang puasa ya. Apa? Kok gitu? Kalian kenapa sih kok gangguin temannya lagi berpuasa? Kan kasihan. Biasanya loh bu, kalau dia gak puasa suka makan banyak dan dia suka iming-iming kita ya. Bener bu. Gak boleh itu anak-anak. Kan kita harus saling menghormati dan kita tuh gak boleh dendam walaupun teman kita sudah pernah bersalah. Lihat temanmu ini. Dia sedang mencoba untuk berpuasa Senin Kamis dan kalian itu harus saling menghargai, bukannya malah dendam yang terdahulu kalian lontarkan sekarang. Sekarang kalian harus minta maaf sama teman kalian. Gak boleh seperti itu. Dari cerita tersebut, amanat yang bisa kita ambil yaitu sikap saling menghormati dan menghargai atau sikap toleransi. Dan dari kisah tersebut, kesimpulan yang dapat diambil adalah kita harus menghargai teman yang sedang berpuasa. Itulah contoh dari sikap.